dari Jakarta. Pinggang ranting dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Ateng memiliki nama lahir Ko Cheng Li. Ia lahir di Semplak, pinggiran kota Bogor pada 8 Agustus 1942. Ayahnya bernama Ko Kian Lok dan ibunya Lau Wit Niu. Ateng tak punya darah seni dalam keluarga. Ayahnya hanya sopir truk jarak jauh yang kemudian menjadi pemborong kecil-kecilan. Ketika masih bocah, keluarganya pindah ke daerah Senen, Jakarta Pusat. Sejak kecil, ia sudah dipanggil Ateng. Di SMA Taman Siswa, bakat melawaknya terasa. Di sini, ia bertemu Benyamin Sueb, yang kemudian menjadi pelawak tenar. Saat ada perayaan di sekolah, Ateng dan Benyamin kiap nongol di panggung untuk menghibur teman-temannya dengan banyolan. Seorang gurunya bernama Said Rekso Hadi Projo ikut andil dalam perkembangan karirnya. Saidlah yang mengenalkan Ateng kepada Pak Kasur untuk bisa ikut dalam siaran Panggung Gembira di Radio Republik Indonesia atau RRI. Di sini pula Ateng mengenal pelawak serba bisa Bing Slamet. Binglah yang mengajak Ateng pertama kali manggung melawak dalam acara Palang Merah Indonesia di Bekasi pada awal 1960-an. Dari melawak ini, Ateng pertama kali mendapat honor dari Bing sebesar Rp15.000. Pada akhir 1950-an, Ateng menonton tiga pelawak asal Jawa Tengah, yakni S. Bagio, Iskak, dan Edi Sud. Mereka manggung di Gedung Miss Cicih, Jakarta. Ia pun lantas berkenalan dengan mereka. Ateng pertama kali main film Si Jimat pada 1960, lalu film Amor dan Humor bersama Bing pada 1961. Tentu saja saat itu ia belum menjadi pemeran utama. Cita-cita Ateng setelah lulus SMA sebenarnya ingin menjadi diplomat. Namun, ia ditolak saat mendaftar ke Akademi Hukum Militer karena tinggi badannya tak memenuhi syarat. Ia lalu masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional atau UNAS. Sayangnya, kuliahnya terbengkalai karena sudah sibuk melawak bersama grup S. Bagio. Ia lalu berhenti kuliah di tingkat 3. Ia bergabung dengan grup S. Bagio bersama Iskak pada 1964. Pada 1967, Ateng dan Iskak keluar dari grup S. Bagio. Ia diajak Bing membentuk Kuartet Jaya. Pada 11 Juni 1968, terbentuklah grup lawak legendaris Kuartet Jaya dengan personil Bing Slamet, Edi Sud, Ateng, dan Iskak. Nama Ateng makin berkibar bersama Kuartet Jaya. Bukan cuma melawak lewat panggung, Kuartet Jaya juga tampil dalam film. Film pertamanya berjudul Bing Slamet Setan Jalanan pada 1972. Saat itu, nama Binglah yang dijadikan bahan dagangan film. Grup ini juga merekam kaset lawak dan nyanyi. Misalnya, Keluarga Berencana, Ulang Tahun, dan Ateng Minta Kawin. Minum racun aleman, makanya jadi orang jangan aleman. Kalau cakep aleman lucu pak, kalau jelek lagu apa yang mau dinyanyikan? Dinyanyiin Melayu. Melayu boleh, lagu Melayu. Melayu Ateng main musik, saya main musik. Bapak main musik, ya boleh saya bantu. Bapak bisa main musik? Bisa. Oh, rupanya didikan luar negeri nih. Tuh, saya pernah sekolah
di London. Di London iya. Ketemu sama saya juga sekolah musik di London. Loh, mungkin pakaiannya yang lain. Loh, Bapak sekolah musik apa? Saya musik tio. Oh, nggak ketemu sama saya. Ini pakaian musik apa? Musik sedot. Pulang-pulang gondokan. Oh, dia kerja di DPU. Pakaian apa? Ya, tukang sedot. Ini harus sedot WC. Silakan di tengah sini. Lagunya apa, Om? Lagu. Lagu apa? Yang filmnya terkenal juga nih, Ratapan Anak Tiri. Oh, lagu yang sedih. Oh iya iya. Na 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 na. Yang itu. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal babu. Ditinggal ibu, ditinggal babu. Ibu saya itu jadi babu. Babu Belanda. Umumkan dulu teng kepada para hadirin. Baik Pak, ini lagunya lagu yang sedih Pak. Ya. Saya umumkan kepada para hadirin. Kicin aja di sini. Setelah Bing meninggal pada 17 Desember 1974, Kuartet Jaya seakan kehilangan ruhnya. Sebelum meninggal, Bing yang kesehatannya memburuk memberikan restu kepada Ateng untuk diorbitkan dalam film-film Kuartet Jaya. Maka, Ateng menjadi pemeran utama dalam film Ateng Raja Penyamun. Ateng kemudian menjadi pemeran utama dalam film-film Kuartet Jaya selanjutnya, seperti Ateng Minta Kawin pada 1974, Ateng Mata Keranjang pada 1975, dan Ateng Kaya Mendadak pada 1975. Pada 12 Desember 1975, Ateng dan Iskak mengirim surat pengunduran diri dari Kuartet Jaya kepada Edi Sud. Perpisahan itu menjadi ketegangan lantaran Ateng dan Iskak menggelar konferensi pers tanpa Edi Sud pada akhir Desember 1975. Saat itu, mereka menyatakan membentuk grup lawak baru, yakni Ateng Iskak Group. Edi kemudian meneruskan Kuartet Jaya baru bersama Mang Udel dan Kris Biantoro. Pada 1978, Ateng resmi mengganti nama lahirnya dari Ko Cheng Li menjadi Ateng Suripto di Pengadilan Jakarta Barat. Nama Ateng tak luntur bersama Ateng Iskak Group, malah makin dikenal terutama di dunia sinema. Ia menjadi pemeran utama dalam film Ateng Sok Tahu pada 1976, Ateng The Godfather pada 1976, Ateng Bikin Pusing pada 1977, Ateng Sok Aksi pada 1977, dan Ateng Pendekar Aneh pada 1977. Ketika itu, Ateng menjadi merek dagang film. Bahkan, beberapa filmnya mendapat predikat terlaris. Misalnya, Peredaran Film Nasional atau Perfin mencatat film Ateng Sok Tahu yang menjadi film terlaris nomor 1 di Jakarta pada 1976 dengan jumlah penonton sebanyak 220.083 orang.
Sedangkan film Ateng Bikin Pusing menjadi film terlaris ketiga di Jakarta pada 1977 dengan jumlah penonton sebanyak 135 ribu orang. Proyek kaset rekaman yang dihasilkan Ateng Iskak Group antara lain Ateng Raja Rimba, Ateng Sok Tahu, dan Kisah Alibaba. Ateng kemarin nonton film Tarzan, Ateng mau jadi Tarzan. Ateng lihat Tarzan ayun-ayunan, Atengnya loncat-loncatan. Rambut Tarzan gondrong seperti penyanyi, kayak Vivi Sumanti. Tarzan lawan macan, macan pasti mati, tidak berkutik lagi. Monyet CS-nya Tarzan hidup di hutan Balantara, Tarzan si Raja Rimba. Tidak pakai baju, tidak masuk angin, celananya kulit kambing. Roti dan permen Tarzan tidak doyan, yang disenangi rambutan. Pulau Jawa. Terus Mas Tarzan ngomong Jawa. Monggo. Pada 1982 hingga 1988, Ateng muncul seminggu sekali dalam acara Ria Jenaka yang disiarkan TVRI. Bisa nguntal biar kembali tidak jadi orang kamu. Anak kayak gini mau diapakan coba? Ini Romo apa raksasa? Ini kebanyakan makan pecel lele. Orang raksasa piye? Romo. Lah orang ini mau diuntal mau dimakan gimana? Masa bakong dianggap kapsul? Maksud saya itu mendingan tidak jadi orang ini. Biar kembali lagi ke perut. Jangan dong, nanti kalau jadi kodok loncat melulu. Kenapa mau kok marah? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana datangnya Bagong Munar? Dari restoran ke tempat Romo Mani. Ateng tak hanya mengandalkan bentuk tubuhnya yang anomali untuk mengocok perut penonton. Ia memiliki kecerdasan mengemas apapun menjadi lawak atau riset lapangan terlebih dahulu. Menurutnya, kemampuan menjajaki penonton sangat penting. Lawakan yang dianggap lucu suatu golongan, katanya belum tentu lucu bagi golongan lain. Ateng pun rajin menonton dirinya sendiri di televisi. Tujuannya agar bisa mengoreksi kelemahan penampilannya. Kemampuan melawak Ateng pun didapat dari membaca buku. Ia dikenal sebagai pelawak yang gemar membaca. Ia mempelajari komedi dari buku Modern Handbook of Humor, terbitan 1967, karya Ralph L. Woods, dan How Speakers Make People Look, terbitan 1976, karya Bob Basendale. Pada awal 2000-an, Ateng masih sempat bermain serial komedi Gregetan yang ditayangkan SCTV. Ateng lalu mengeluh ada bisul di tenggorokannya. Lantas, kesehatannya memburuk. Ia meninggal dunia pada 6 Mei 2003 di Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara, Jakarta Timur. Pilih hidung mati.
kain wiron batik kawu membikin hati bingung.